Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih pada saudara pengacara dan yang dihormati sahabat saya Dr. Ridwan. Sudahlah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada petang ini kami akan membentang satu hasil kajian dengan tajuk kajian tinjauan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid sekolah orang asli. Tuan-tuan dan puan-puan, dari segi latar belakangnya, kajian ini dijalankan di dalam kalangan murid orang asli di utara negeri Perak, iaitu di daerah Krik, yang melibatkan empat buah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan RPS Banun, Sekolah Kebangsaan RPS Pos Kemal, RPS Mengetiang dan juga RPS Dala. Kami melihat ada permasalahan yang perlu dijawab dari segi penghayatan ataupun amalan nilai murni di kalangan murid orang asli. Kerana kita telah pun melaksanakan falsafah pendidikan negara yang menyatakan bahawasanya kita berhasrat untuk melahirkan, membangunkan sumber manusia, insan itu sendiri yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kemudian diperkukuhkan lagi dengan penerapan 16 nilai murni dalam kurikulum baru sekolah rendah dan juga kurikulum baru sekolah menengah. Diperkukuhkan lagi dengan wawasan 2020 yang salah satu daripada cabarannya ialah mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. Kemudian diperkukuhkan lagi dengan gagasan Islam Hadari yang menyatakan salah satu daripada gagasannya ialah dari segi keutuhan budaya dan moral. Dan senario ini memperlihatkan kepada kita bahawa betapa pentingnya aspek moral dan amalan nilai murni di kalangan masyarakat Malaysia. Sehingga kita membentukkan beberapa gagasan yang besar dalam sejarah pendidikan juga masyarakat negara kita. Tapi soalnya, adakah masyarakat orang asli ini terkesan dengan dasar-dasar ini? Itu persoalannya. Itu masalahnya. Sedangkan remaja-remaja di luar daripada masyarakat orang asli ini, kita sentiasa dimomokkan, dimaklumkan, dihebahkan dengan cita-cita masalah kerentah moral di kalangan remaja. Tuan-tuan dan puan-puan, rasional kajian yang kami laksanakan ini ialah untuk mendapatkan, melibatkan masyarakat orang asli. Kita lihat kajian-kajian yang melibatkan masyarakat orang asli dari segi nilai murninya masih lagi terhad dan terbatas. Dan kajian ini juga bagi memenuhi keperluan dan juga tuntutan yang ada dalam projek Jaringan Utara yang telah dipertanggungjawabkan kepada pihak IPJM Kampus Sekolah Alim sebagai pusat rujukan pedagogi pribumi. Kemudian rasional kajian ini juga ialah untuk merealisasi pelan induk pembangunan pendidikan PIPP yang berhasrat untuk merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan desa. Jadi kita tak mau memisahkan antara keduanya. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk mengumpul data-data yang berkaitan dengan tahap amalan nilai murni dalam kalangan murid orang asli. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh faktor jantina terhadap amalan nilai murni dalam kalangan murid orang asli. Begitu juga, kita juga bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh faktor bangsa terhadap tahap amalan nilai murni dalam kalangan murid orang asli. Tuan-tuan dan puan-puan,
Daripada tujuan tadi, maka kami telah membentuk satu tiga persoalan utama untuk dijawab. Yang pertama, adakah murid-murid sekolah orang asli mengamalkan nilai-nilai murni yang dikaji? Dan yang kedua, adakah wujud perbezaan yang signifikan amalan nilai murni antara murid lelaki dan perempuan dalam kalangan murid orang asli? Dan yang ketiganya, adakah wujud perbezaan yang signifikan dari segi amalan nilai murni antara bangsa cahaya dan bangsa tumia dalam kalangan murid orang asli? Yang sekolah orang asli yang kami kaji ini didominasi oleh dua bangsa utama orang asli, iaitu Jahai dan juga Tenia. Dan perempuan, oleh kerana satu kajian kita tak boleh nak buka terlalu luas, maka kami telah ikatkan kajian ini dengan beberapa batasan. Batasan yang pertama ialah hanya melibatkan murid-murid tahun 5 sahaja. Kerana apabila kami bentang proposal di peringkat awal dulu, ada argumen daripada rakan-rakan supaya tidak melibatkan pelajar tahun 6. Pada awalnya memang kami bahaslah untuk melibatkan pelajar tahun 6 kerana mereka bakal berada dalam masyarakat pada tahun berikutnya. Tapi kerana mereka terlibat dengan peperiksaan UPSR, maka kami mengundur sedikit ke belakang, ambil pelajar tahun 5. Itu batasan yang pertama. Batasan yang kedua, kajian dijalankan di hanya 4 buah sekolah orang asli sahaja. Dan kita tak boleh nak generalize ke sekolah-sekolah lain. Okay. Seperti dinyatakan 4 buah sekolah itu. Kemudian, kami hanya fokus kepada 5 nilai murni sahaja, iaitu nilai kebersihan, kerajinan, kesyukuran, kepatuhan dan nilai hormat menghormati. Kerana kelima-lima nilai ini sering mendapat perhatian masyarakat. Dan kami bataskan dalam kelima-lima nilai ini dengan hanya beberapa elemen saja. Yang ini kita jelaskan dalam operasi operasional. Dalam definisi operasional, nilai kebersihan merujuk kepada kebersihan pakaian, imej diri dan kekemasan. Begitu juga nilai kerajinan. Hanya kami meliputi perkara yang berkaitan kehadiran yang melebihi 75% dikira rajin dan menyempurnakan kerja rumah dan menghargai masa. Dan nilai kepatuhan hanya melibatkan elemen peraturan sekolah, mematuhi peraturan sekolah, mematuhi jadual bertugas harian dan juga mematuhi arahan guru. Kemudian nilai kesyukuran melibatkan ucapan terima kasih apabila mendapat sesuatu dan menjaga harta awam seperti menjaga meja, kerusi dan buku teks. Dan seterusnya, nilai hormat menghormati ini melibatkan sikap menghormati guru, tetamu dan juga arahan ketua kelas. Tuan-tuan dan puan-puan, dari segi penjawaban kita ada cer. Ada beberapa kajian yang dihasilkan oleh pengkaji-pengkaji yang melibatkan amalan nilai murni ini. Antaranya Aryani, Erni Alianti 2003 yang merumuskan bahawa tahap penghayatan nilai murni dalam diri pelajar berada pada tahap tinggi tetapi sederhana dari segi amalannya. Manakala Mazila pula melaporkan hasil pelaksanaan aktiviti NIDA telah berjaya mengukuhkan kepahaman pelajar terhadap nilai-nilai murni kerana pelajar yang didedahkan secara langsung dengan isu-isu semasa nilai murni yang dipaparkan dalam akhbar. Begitu juga kajian oleh Amr Rahman berpati bahawa amalan nilai murni di kalangan pelajar perempuan lebih baik daripada pelajar lelaki, terutama dari segi aspek hormat menghormati, kebersihan fizikal dan mental dan kerajinan. Maka manakala pelajar lelaki pula menguasai amalan nilai murni kesyukuran. Namun begitu, perbezaan yang dizahirkan tidaklah begitu ketara. Walaupun begitu, Yahya 2003 telah mendapati sebaliknya kerana dapatan kajiannya menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan penghayatan nilai murni antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan kerana persepsi positif mereka terhadap kepentingan amalan nilai murni dalam kehidupan. Itu kata Yahya. Kemudian Abdul Rahman menambah lagi. Kata Abdul Rahman bahawa amalan nilai murni kesyukuran mempunyai skor yang tinggi. Skor yang tinggi.
Maka Yahya juga mendapati bahwa secara keseluruhannya penghayatan nilai murni kalangan pelajar berada pada tahap tinggi itu, utama nilai hormat menghormati kebersihan dan kesyukuran itu sama dengan rahmat dari segi kesyukurannya yang berada dalam senada teratas daripada 16 nilai yang dikaji. Sekiranya bentuk kajian, kajian ini merupakan satu kajian deskriptif hanya untuk memberi maklumat dan menceritakan keadaan yang berlaku berasaskan kepada kaedah tinjauan melalui temubual dan juga pemerhatian. Penyelidik dengan kerjasama guru-guru di sekolah berkenaan telah melaksanakan beberapa aktiviti yang disusun. Tindak balas pelajar direkod oleh salah seorang penyelidik yang mati pelaksanaan aktiviti. Temubual dijalankan oleh penyelidik ke atas guru kelas dan juga murid-murid. Dan ini instrumennya. Instrumennya kita ada nilai utama, kemudian aspek yang kita nilai dan kita ada skor lelaki, skor muka jantina. Dan kita ada lagi kolom-kolom lain. Dan ini yang kita gunakan. Jadi apabila kita nak di segi kebersihan, kita tengok pakaian pelajar, pelajar perempuan berapa orang pakaian yang kemas, pelajar lelaki berapa pakaian yang kemas, image diri berapa, apa nama, image diri, kemudian kemasan, kehadiran 70% ke atas. Ini yang kita lihat. Kemudian sampel kajian. Sampel kajian adalah 90 orang murid yang terlibat sebagai subjek kajian, iaitu sebanyak 62% daripada jumlah keseluruhan populasi tahun 5. Kita ada 145 orang pada murid tahun 5 yang kita buat kajian, ada 90 orang. Namun di kajian ini hanya dijalankan kepada murid yang ada saja. Kalau saya selebihnya tidak ada ke sekolah pada hari atau semasa kajian dijalankan, kita tak ambil kira, kita anggap itu sebagai satu apa, satu kita anggap daripada dalam satu populasi yang sama. Pengumpulan data. Data dikumpul melalui kaedah pemerhatian. Okay, dua orang penyidik, saya dan juga Dr. Ridwan bersama dengan beberapa orang guru di sekolah berkenaan menjalankan aktiviti dan direkodkan pengumpulan data. Data yang telah dikumpul dalam bentuk kekerapan kemudian ditukar kepada nilai peratus dan juga purata. Okay. Kemudian kita kelaskan data-data itu kepada tiga skala. Skala yang pertama ialah amat memuaskan, iaitu antara 75 sehingga 100 peratus yang kita boleh lihat situ. Okay, 50 sehingga 74 memuaskan, 5 sehingga 49 kurang memuaskan, 0 sehingga 24 tidak memuaskan. Dan kita kodkan dia dengan AM, M, KM dan juga TM. Ini dapatan kajian kami. Di segi demografi, ini data asasnya, bilangan pelajar mengikut sekolah. Semua ada 145 orang. yang kita sampel kita cuma 90 orang saja. Dan bagi menjawab soalan yang pertama, adakah murid-murid sekolah orang asli mengamalkan nilai murni yang dikaji? Jawapannya, memang mereka mengamalkan nilai murni yang dikaji sehingga mencapai ke tahap amat memuaskan, iaitu 87. Tapi tengok pecahannya, kebersihan 83%, kerajinan 70%, kesyukuran 86%, kepatuhan 88%, menghormati 99%, dan purata ratusannya 87%. Kemudian bagi menjawab soalan yang kedua, adakah wujud perbezaan yang signifikan amalan nilai murni antara murid lelaki dan murid perempuan dalam kalangan murid orang asli? Keseluruhannya memang tidak ada perbezaan yang signifikan. Kerana kedua-duanya itu didapati amat memuaskan dari segi amalan nilai murni. Di mana yang lelaki 86%, perempuan 84%, dan pelajar keseluruhan yang 87%. Walaupun begitu, kalau kita lihat kepada konstruk-konstruk yang di nilai yang dikaji itu, ada sedikit-sedikit perbezaan. Contohnya dari segi kebersihan, terdapat
dia dapati kedua-dua kumpulan jantina ni sama skornya, iaitu 83-83. Cuma kerajinan dia dapati pelajar lelaki si kerajinan hanya sampai tahap memuaskan saja, iaitu 63%, berbanding dengan pelajar perempuan 76%. Kesyukuran kedua-duanya tinggi. Kemudian kepatuhan kedua-duanya tinggi, semua amat memuaskan. Menghormati pun tinggi juga. Okay. Kemudian bagi menjawab soalan yang kedua juga, kita melihat bahawa dalam bagi nilai kebersihan, pelajar lelaki ini dapati pelajar lelaki dan perempuan segi pakaiannya memang nampak kemas pakaiannya, pakaian pelajar sekolah yang kelihatan kemas. Dan kedua-dua kumpulan ini dapat skor amat memuaskan. Image diri, image diri kita lihat dari aspek di segi yang kata apa, image sebagai seorang pelajar. Okay. Kemasan ini, di segi kemasan pakaiannya. Kedua-dua ni sama, memuaskan saja. Okay. Jadi, samalah, peratanya sama. Kemudian dari segi nilai kerajinan, kehadiran ke sekolah, kedua-duanya memang lelaki nampaknya rajin sikit saja daripada perempuan. Nampaknya perempuan ini rendah juga kehadiran dia. Kemudian segi menghargai masa yang lelaki pula, kita pergi tengok dia berkeliaran, dia tak baca buku, sedangkan belajar perempuan dia tengok ada yang sedang apa nama merajah, sedang nak kaji buku, ada. Di sini aspek ini pada lelaki dapati agak-agak kurang. Ya. Di segi kesyukuran, item kesyukuran, dia dapati pelajar kedua-dua kumpulan ini skornya amat memuaskan. Dia tak ada masalah di kesyukuran. Kemudian di segi kepatuhan, kepatuhan pun sama juga, tidak ada beza. Kepatuhan pada peraturan sekolah, lelaki 62, perempuan 66, peraturan 64 sama. Jadual tugas semua laksanakan tugas dengan elok. Arahan pun, cikgu bagi arahan semua pakai ikut. Kita tak masalah. Begitu ya, item menghormat menghormati. Skor cukup tinggi. Amat memuaskan semua. Segi menghormati tamu, kita masuk dia salam kita, dia bagi ucapan kepada kita yang Islam, bagi salam yang yang bukan Islam pun ucap sama bagi sebagainya. Kemudian semasa kita buat interaksi dengan pelajar-pelajar ni, nampak dia punya respon, dia punya apa nama mengambil bahagian itu dan memberi perhatian pada aktiviti yang kita laksanakan itu amat memuaskan. Begitu juga apabila ketua kelas bagi arahan, semua ikut. Kalau kata bangun, oh semua, tak ada yang masih lagi bermain-main dan sebagainya. Okey. Kemudian bagi menjawab soalan yang ketiga, adakah wujud perbezaan yang signifikan dari segi amalan dalam murni antara bangsa jahil dan bangsa tembiang dalam kalangan murid orang asli? Kita boleh perhatikan. Bangsa jahil 79 memakan semua amat memuaskan. Kecuali dari segi kerajinan. Jahil ini nampak kurang memuaskan segi kerajinannya. Okey. Yang lain semua amat memuaskan, kecuali kerajinan saja yang terkurang di pihak jahil. Okay. Dan itu saya serah kepada Dr. Redwan untuk merumus dan membincangkan dapatan kajian kami dan relevansinya dengan dapatan-dapatan yang sebelumnya.